Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Jawa. Saya Dayak. Saya pribumi. Saya punya agama. Saya Muslim. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu, carikan sayap fakta bahwa kita tidak maju. Kehadiranku tidak untuk mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya. Perbedaan warna kulit. Perbedaan keyakinan. Jadi, jangan retak abu dengan paksa, tapi terima abu dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi, camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Kesadaran ini cuma tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suara ini. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia.